Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله وصدق رسوله وبعد. Di antara keuntungan Ramadan dan keutamaan yang kita dapatkan dari Ramadan dan sebab-sebab yang membuat kita akhirnya terangkat posisi kita di hadapan Allah adalah Allah membuka pintu utama di mana akhirnya doa-doa kita istijabah. Istijabah itu artinya dikabulkan. Doa itu ketika kita panjatkan, miftah atau kuncinya adalah mengucap atau memuja Allah lebih dahulu, baru kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ramadan ketika dia sudah bicara ada waktu istijabah, ada tempat istijabah dalam berdoa, yang di waktu dan tempat itu kita memanjatkan apa saja yang sifatnya punya muatan doa, berharap, berkeinginan, bertekad agar Allah memberikan itu kepada kita, maka Allah akan mengabulkannya. Kata-kata mengabulkan, paliyastajibuli, di situ tidak kalimat yang maksud saya itu adalah kalimat yang bicara bisa terjadi at the moment. Saya ingat saya masih remaja waktu itu. Saya remaja dalam arti kata mahasiswa. Jadi saya sering memberi tausiah kalau hari Kamis sore itu di daerah dekat rumah sakit ada Malik. Saya datang, di itu kan banyak orang Karu bukan Muslim di situ. Jadi rumah-rumah penduduk sangat jarang waktu itu Muslim. Ada satu perumahan saya lupa nama kompleknya. Jadi saya selalu berangkat siang sampai sekitar jelang asar itu biasanya singgah di rumah teman saya. Ini kisah nyata ini. Nah waktu itu setelah saya sampai ternyata teman saya itu tidak di rumah. Rumahnya terkunci. Sambil menunggu saya baring di teras, jadi ngeletak di teras sambil ngelihat apa namanya itu ataslah atap terasnya. Dan kemudian sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara azan. Nah saya mulai berpikir nih gimana cara saya sholat, karena daerah ini saya tidak begitu mengenal azannya, udah sayup-sayup ya tidak tahu masjidnya di mana. Sehingga saya hanya detak saja, saya minta ya Allah kalau bisa hujan. Terus saya melihat itu apa namanya tempat air jatuh itu apa istilahnya, keluarlah air dari situ dan saya bisa berwudu. Nanti habis berwudu saya sholat, hujannya mau berhenti juga enggak masalah lah. Nah gitu, itu detak batin kalau dibilang. Masya Allah saya tersentak oleh air hujan. Jadi rupanya pada saat saya meminta itu saya jelang-jelang sudah mata hampir tertidur dan betul-betul terbangun udah keluar air dari kira-kira begitu. Saya juga tidak yakin apa saya tertidur atau tidak, yang pasti tersentak bangun karena sebab air yang keluar dari tempat jatuhnya air itu. Nah ini saya bilang ini yang at the moment, begitu kita minta begitu Allah kasih. Pengalaman-pengalaman begini ada berapa kali yang memang pada saat ketidakberdayaan saja, artinya sedang tidak berdaya Allah kasih itu. Tapi yang pasti Allah kasih apapun yang kita minta ketika kebutuhannya. Bahkan jangan lupa ya, ketika kita minta untuk kebutuhan dunia saja itu enggak ngefek atau enggak berakibat pada kebutuhan akhirat, ya sudah Allah kasih. Melakukan satu amal misalnya berinfak pingin kaya, Allah kasih makin kaya makin kaya makin kaya sehingga dia makin rajin berinfak. Kan ada orang tanpa sadar dia kira dia sedang beribadah, karena bab-bab ibadah adalah bab di mana ini kulakukan tidak ada atas motivasi kecuali apa yang Allah janjikan. Itu saja. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dengan semangat dia mau kaya, ya sudah, nanti di akhirat jangan minta pahala. Terus dia bilang, "Ya Tuhan, bukankah sepanjang umurku aku berinfak?" Iya, benar.
Tapi kenapa tidak ada pahalanya? Loh, kemarin semangat dasarmu itu yang orang lain enggak tahu. Orang lain enggak paham. Karena yang namanya niat itu enggak kedetek, jangankan kita, keikhlasan niat itu malaikat saja enggak ngedetek. Jadi tugas malaikat yang mencatat, dia cuma nyatat perbuatan, mau benar mau salah, niatnya ikhlas tidak, ya dia catat. Nanti di akhirat itu ada orang yang kata dalam sebuah hadis diceritakan, malaikat saja yakin dia masuk surga. Karena catatan amalnya rapi, bersih, bagus. Tapi begitu nyampe ke Allah, Allah bilang apa? Ini antar ke neraka, karena dia ini ahli neraka. Malaikat bilang, ya Allah gimana ceritanya? Lah, ini amal, yang namanya amal, itu semuanya harus karenaku. Kalau nyampur dengan yang lain, itulah kenapa yang pertama kali dihisab di yaumul akhir itu sholat. Wajib. Setelah dicek, kemudian ternyata enggak bisa sampai pada derajat aman, titik aman, maka dicari, dia punya sholat sunat enggak? Begitu kira-kira pola pemeriksaannya. Maka, oh ada Tuhan, dia punya sholat rawatib, cek, cek rawatibnya, cek tahajudnya, cek sholat duhanya. Kalau benar, oke, tambahkan ke ini. Nah, ketika sudah selesai, sampai dia di titik aman, oke, baru pindah. Misalnya ke mana? Ke zakat. Semua penghasilan yang sudah sampai batas nisab, itu zakatnya dikeluarkan enggak? Ternyata keluarkan. Cuma ada beberapa kali dia enggak ngeluarin, ya Allah. Oke, kalau gitu tidak sampai titik aman. Cek dia punya sedekah enggak? Nah, jangan lupa Bapak, jangan bukan sekedar sedekah. Sedekah itu ya itu tadi saya bilang, ada orang bersedekah, dia sudah dia yakin kalau aku terus terang, sedekahku dibanding zakatku itu kalau zakatku 1, sedekahku harus 10. Karena terus terang selama aku bersedekah, aku ingat betul, aku yakin betul rezekiku nambah terus. Coba cek dulu, ini motivasinya lillahi ta'ala enggak? Atau karena sebab dia meyakini rezekinya nambah terus, tapi dia lupa bahwa yang harus ditanamkannya, mau nambah mau enggak itu urusan Allah. Yang penting aku dapat rezeki untuk bisa sedekah, dan aku berharap karena motivasi sedekah yang diajarkan Nabi itu kan supaya terhindar dari azab neraka. Yang penting aku berharap jangan sampai badanku ini masuk dalam neraka. Titik. Dan itu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, walau cuma dengan sebutir kurma aku bersedekah. Walaupun sedekah ini apa namanya sesuatu yang mungkin tidak remeh di mata orang banyak, aku tetap akan bersedekah. Ya, contoh, saya punya duit banyak nih, saya tidak sedekah, tapi saya mau. Nah, seperti kemarin di Medan sudah ada apa itu Mat 212 gitu. Cuma saya bilang kita belum bisa lawan itu ketika kita, walaupun faktanya itu satu hal yang sudah positif gitu ya. Tapi ada beberapa titik yang kayaknya kita harus bidik nih. Misalnya ini contoh nih, ini pikiran bisnis. Ini pasar-pasar buah di Medan, coba cek siapa yang punya. Dan itu belum banyak. Kita masih bisa bangun itu. Kalau kita ini contoh ketika saya bukan sedekah, tapi saya membangun solusi atau alternatif belanja buah di tempat Islam, Muslim dengan konsep yang Islami. Kira-kira begitu. Ternyata kenapa mereka maju dan sebagainya, konsep mereka Islami. Ada orang jualan, ini sudah tinggal sebulan lagi kedaluwarsa, ini gak bisa kami jual, kami harus simpan. Itu kan bab Islami. Kalau kita, yang penting kan dia mau beli, mana peduli aku dan sebagainya. Ya, baik, kita kembali kepada cerita doa. Jangan pernah ragu. Ustadz yang senakal apapun selama benar. Misalnya, Rob, kalaulah bukan aku minta dari salah satu keturunanku, izinkan di antara mereka adalah presiden di republik ini. Loh, apa salahnya berdoa begitu? Itu dikabulkan. Cara ngabulkan, gak usah pikirin. Karena urusan Allah. Faktanya Ustadz sudah sekian generasi, saya, anak saya, cucu saya, gak ada tanda-tandanya. Gak usah dipikirin. Kalau sampai pada tingkat itu tidak terbukti, Allah akan konversikan menjadi sesuatu yang lain. Bisa jadi sesuatu yang lain itu memang tidak diangkat jadi presiden, tapi pengaruhnya lebih dari seorang presiden. Memang tidak diangkat jadi presiden, tapi penyambutan kemuliaan yang dia terima, sambutan rakyat terhadapnya itu lebih dari seorang presiden. Kadang-kadang begitu.
Kadang-kadang Allah substitusikan sama yang lain atau dikonversikan pada yang lain. Kadang-kadang minta duit yang muncul sehat, minta sehat yang muncul ilmu. Itu urusan Allah, karena Allah lebih paham bagaimana dan apa yang harus dikasihkan kepada kita. Kira-kira begitu. Nah, persoalannya sekarang, tadi saya ada bilang waktu dan tempat. Nah, sekarang kita, kalau tadi malam saya bilang kita berada di waktu, di tempat, di apa namanya, yang di situ Allah mengabulkan doa. Hujan begitu lebat, itu waktu di mana doa orang didengar oleh Allah. Karena begitu hujan turun, Allah sedang sayang-sayangnya sama kita itu. Saya dulu ingat sekali saya punya nenek, orangnya cerewet. Tapi ada waktu-waktu tertentu, kalau kita datang sama dia, berapapun duit yang kita minta, dia kasih. Nek, aku mau beli ini sekian, Nek. Tapi ingat, momentumnya lihat dulu. Dia sedang ngapain? Kalau di waktu dia sedang bagus, wah itu langsung gak nanya, dia langsung keluar, selesai. Artinya ada waktu yang memang Allah menyediakan zatnya untuk kemudian mendengarkan dan memberikan apa yang kita mau. Atau tempat. Makanya saya ambil contoh Masjidil Haram itu kulluhu, seluruhnya itu istijabah. Tapi ada tempat yang jauh lebih istijabah, Pak Ustadz. Saya kalau ke tempat misalnya Multazam, itu enggak bisa Ustadz untuk maju ke depan. Siapa yang nyuruh Bapak Ibu berada harus memegang dinding Ka'bah di wilayah Multazam? Kan tidak begitu. Tapi kita berada di posisi Multazam. Nah, kalau sudah begitu posisinya, ambillah posisi, bukan kemudian harus menyentuh, memegang, walaupun itu jauh lebih utama tentunya, tapi berdoalah kepada Allah, "Rabb, aku berada di tempat yang terbaik." Nabi-Mu mengatakan di sini kalau berdoa itu dikabulkan. Hari ini aku minta seorang saudaraku sedang sakit atau anakku sedang begini atau suamiku atau istriku dan sebagainya. Aku minta kepada-Mu ya Allah. Nah, bilang apa yang kita mau. Begitu. Jadi kalau kita berada di tempat tertentu, Allah suka sekali kalau kita bicara dengan, nah, kalau misalnya kalau saya lebih suka itu di depan Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, wahai Tuhan yang telah memberikan kemudahan atau ketetapan kepada nabinya Ibrahim untuk membangun rumah ini dan menjadi tempat ibadah bagi kami semua. Hari ini aku berada di depan Ka'bah. Itu yang kemudian kata-kata yang kalau bahasanya pengantar untuk tazallul. Kita menghinakan diri kita, kemudian juga mendekat dengan roja dan khauf, harap dan cemas, harap dan takut agar Allah mengabulkan doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah sebenarnya apa doa itu menunjukkan kita rendah. Ya, tapi di hadapan Allah. Orang yang berdoa dia rendah. Orang yang berdoa dia tidak boleh angkuh. Orang yang berdoa tidak boleh sombong. Orang yang berdoa jangan menunjukkan bahwa dia tidak sedang butuh. Nah, berapa banyak doa kita tidak makbul karena kita selalu berdoa dengan cara yang tidak sedang butuh. Cobalah. Kita, dia bilang sama kita, ini neraka nanti awas kalian ya. Terus kita berdoa, Tuhan, kami berada di depan-Mu. Kami tahu nasib kami ada dalam genggaman-Mu. Kami minta kepada-Mu. Kami tidak tahu ketetapan apa yang sudah Kau tetapkan untuk kami. Jika saja Kau menuliskan kami ini adalah penghuni neraka, kasihanilah kami Tuhan. Kami takut neraka-Mu. Loh, Ustaz, tunggu dulu. Katanya kalau kita takut kepada selain Allah, itu enggak ikhlas. Saya mau bilang, kalau yang nakut-nakutin Allah gimana? Kalau yang nakut-nakutin Allah, itu kan sama dengan bab, sama seperti saya terus terang teringat Ustaz, katanya kalau sholat fajar, sunatnya itu saja, pahalanya sudah jauh lebih nikmat dari dunia dan isinya. Jadi saya tidak pernah tinggal sholat fajar. Nah, semangatnya kan dapat pahala. Pertanyaannya, itu ikhlas enggak? Ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena yang menjanjikan pahala Allah. Tapi kalau yang menjanjikan pahala wali kota, itu baru tidak ikhlas. Datanglah ke rumah saya setiap subuh ya. Nanti kita, siapa yang datang, saya akan kasih sekali sholat sunat fajar 5 juta rupiah. Saya yakin rumahnya bakal rame. Tapi gak ada yang dapat pahala semua. Gak ada yang diterima Allah semua. Kenapa? Karena motivasi rumah. Motivasi sholatnya lebih karena sebab ingin dapat duit 5 juta dari seorang wali kota. Itu contohnya. Nah, di sini pada ayat Al-Baqarah ayat 186 hanya ada dua syarat kalau mau. Jadi jangan berdoa, saya sudah berdoa tapi lama sekali kenapa tidak dikabulkan? Coba cek apakah kau memenuhi dua syarat ini. Apa syarat yang harus kita penuhi untuk berdoa? Fal yastajibuli. Fal yastajibuli, kalau kau meminta, mauku juga harus kau turutin.
Jangan kau tahu minta tapi enggak mau nurutin apa mauku. Apa mau Allah? Penuhi perintahku. Apa yang kularang, jangan kau kerjakan. Apa yang kusuruh, kerjakanlah. Jadi ibu, bapak, begini. Mengerjakan apa yang Allah suruh, cek dulu seperti sholat. Jangan dulu bicara sholat sunnah. Bulan Ramadan, semacam ada ibadah sholat favorit. Namanya sholat apa ibu? Sholat yang paling sering, kayak-kayak macam makanan, ada makanan yang hanya keluar di bulan Ramadan. Ada sholat yang sering diaktifkan orang cuma bulan Ramadan. Padahal gak ada sunnahnya. Sholat tasbih. Gak ada sunnah. Maksud saya, siapa yang nyuruh harus di bulan Ramadan rupanya? Terus apa ibu pikir, walaupun sholat tasbih, ini mohon maaf saya tidak sedang merendahkan, tidak ya. Walaupun sholat tasbih itu berat, dengan zikir-zikir tertentu sekian puluh atau sekian ratus kali dalam sholat, ternyata sholat ibu yang ibu kerjakan masih jauh lebih utama sholat witir yang ibu kerjakan tiap malam satu rakaat saja. Apalagi tiga rakaat. Karena dari sisi nas memang perintahnya se'abdol abdol sholat ba'da sholat wajib atau setelah sholat wajib adalah tahajud. Se'abdol abdol tahajud seseorang adalah witirnya. Jadi kalau ibu misalnya terbangun sudah jam setengah lima kurang, maaf, lewat 15, waktu subuh tinggal sedikit lagi, rasanya gak mungkin bisa ngerjakan tahajud, ya sudah witir saja. Wah, ini kayaknya tiga rakaat pun gak dapat Ustaz. Satu. Kayaknya gak dapat juga, udah diam, gak usah dibahas lagi. Kayaknya masalahnya bukan dapat gak dapat. Ini masalahnya di ibu atau di bapak sendiri ini. Bilang aja gak mau ngerjain, sudah selesai. Jadi kadang orang kalau dia pakai dalil, wah ini gini, gitu. Padahal hati-hati. Hati kita ini Allah yang tahu. Jadi saya sering bilang begini, kalau kita sedang ada masalah, apapun masalahnya, atau berat yang membuat wajah rona, wajah kita berubah, tidak enak, tidak nyaman. Nah, sementara kita butuh jalan keluar, kartunya, kartu mati. Saya mohon ampun kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua, kayak kasus Habib Rizik. Itu kan, kalau mau dibilang, kartu mati. Mau bilang enggak, faktanya. Kira-kira begitu kan? Artinya kita terlepas dulu dari ini penip apa, ini tidak benar, ini rekayasa. Enggak usah lah dulu. Mau rekayasa, mau tidak rekayasa, faktanya begitu. Sama seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana orang-orang munafik menjadikan cerita tentang terlambat atau tertinggalnya Aisyah dari satu pertempuran. Mungkin ibu masih ada heran, kenapa Aisyah itu tertinggal? Aisyah ini kan postur fisik tidak tinggi, kecil. Jadi kalau kiluan, kira-kira begitu, tak terasa. Karena istri Rasul ikut perang, tapi dia dalam mobil khusus, kalau bahasa kita sekarang. Jadi tandu khusus. Jadi ternyata para sahabat ini sungkannya sama keluarga Rasulullah itu tinggi sekali. Jadi mereka itu ngangkat tandu, tanya, "Assalamualaikum ya ya ibu, udah di dalam belum?" Gak ada jawaban. Asukutu. Jadi diam tandanya udah di dalam lah. Gak diperiksa. Tidak terjadi komunikasi. Pokoknya begitu tandu kan diangkat 4 orang. Udah 4 orang jalan aja, kirain mereka masih di dalam. Namanya juga dari sisi postur atau berat badan ringan. Rupanya Aisyah tidak di dalam. Itu yang membuat dia tertinggal. Ngapain? Diceritakan bahwa dia ada sahajat pribadinya. Dia pergi ke daerah yang jauh sendirian. Dan setelah selesai dia kembali, rupanya orang gak ada. Yang namanya acara biasanya panitia itu masih ada ketinggalan satu orang untuk nyisir, itulah Sofwan. Ketemu sama Sofwan, begitu nampak dia Aisyah, dia balik badan, bukan apa-apa, dia balik badan. Terus dia bilang, "Ibu, ya di innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kenapa ibu di sini?" "Ya saya tadi begini, udah ibu, ibu naik aja ke atas unta saya." Dia enggak tengok. Bukan komunikasi akrab, kalau usia sebaya. Kira-kira begitu. Kalau sama Rasul, Aisyah itu waktu Rasulullah meninggal dunia usianya masih 19. Bayangin, Rasulullah 63 tahun, Aisyah 19. Ini kan jadi sasaran tembak ini. Wajarlah Aisyah main mata sama yang lain. Cemanalah, suami pun sudah tua. Itulah kira-kira yang menyebar di Madinah waktu itu. Padahal begitu perjalanan tidak ada bincang-bincang akrab, tertawa, enggak ada, diam saja. Sofwan bingung, Aisyah bingung gitu. Masuk Madinah enggak bisa ditutupin. Orang nengok, ini gimana ceritanya? Nah, namanya orang lemah, mulailah kayak sekarang.
Mohon maaf saya tidak bandingkan Habib dengan Rasulullah, tapi apapun ceritanya itu juga zuriatnya Rasulullah, itu keturunannya Rasulullah. Nah, apa yang terjadi sama beliau? Ya sama kan? Akan sama. Salah, samalah semua. Artinya apa? Orang munafik dengan berbagai cerita mengembangkan cerita kartu mati. Saya mau bilang tadi cerita kartu mati, kalau kita ngadapin kasus-kasus begini, maka yang paling utama kita lakukan, mendekatlah kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa buat kita keluar dari segala masalah kecuali Allah. Cara mendekatnya ini, fal yastajibu li, penuhi perintahku. Ya, jadi kalau sudah mati kartu, kat bahasa kasarnya, pertama cara yang paling baik, perbanyak sholat sunnah. Sholat apa? Sholat aja. Jadi tiba-tiba kan sering gak enak hati, udah Allahu Akbar, ya Tuhan aku adukan masalahku, janganlah kau buka aibku, janganlah kau permalukan aku dan sebagainya, ya Tuhan aku salah, aku minta ampun, bla bla bla, semua kita minta sama Allah. Terus tambah lagi dengan rajin silaturahim, rajin ini. Jadi ada orang tanya, Ustaz kalau kita ngadepin fitnah memang tuduhan orang yang tidak benar itu dituduhkan kepada kita, tapi kemudian kita tidak punya bukti untuk menangkalnya, apa yang harus kita lakukan? Diam dan dekat kepada Allah. Nah caranya, fal yastajibu li. Terus kedua, wal yu'minu bi, dan yakin, terima, percaya samaku. Ini dua syarat. Allah tidak bilang, ya kalau mau jalan keluar nanti fee-nya sekian, tidak. Atau kau harus buat ini dulu, tidak. Allah mengatakan, penuhi saja perintahku. Apa perintah Allah? Jangan membalas fitnah dengan fitnah. Jangan membalas kebohongan dengan kebohongan. Jangan membalas dendam dengan dendam. Jangan membalas dengki dengan dengki. Sudah, serahkan samaku. Biarin, dia urusanku. Berapa banyak akhirnya, yang itu ketika menjadi urusan Allah, maka orang-orang yang kurang ajar itu akhirnya Allah hadapi dengan cara Allah. Lihat di Indonesia kasus-kasusnya. Bom matian satu demi satu. Kalau mau kita lihat. Kalau saya cenderung melihat itu bisyarah, itu berita gembira, kita benar. Si Anu yang kemarin sangat benci dengan aksi bela Islam, itu nyemplung ke dalam, bukan sungai saya bilang Pak, walaupun sungai yang joroknya luar biasa, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Itu kan cara Allah menghinakan itu sebenarnya. Terlepas dari itu kecelakaan, itu asbab, kalau orang-orang tabligh bilang, itu asbab, itu cara, itu karena Allah tidak pernah memberikan azab kayak kelelapnya atau mati Fir'aun itu. Hati-hati, jangan bertobat di saat kita sudah sakaratul maut. Enggak. Arti sakarat yang dimaksud di sini, seorang udahlah nantilah, aku tunggu nanti. Enggak bisa. Halakal musawwahun, celaka orang yang menunda. Kalau dia mau bertobat, tobat. Persoalan dia tidak yakin, masih jatuh lagi, itu karena kelemahan iman. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Waktu terbaik ini masih ada sekitar 2 hari lagi. Hari ini, besok, atau kalaupun ternyata Ramadan jatuh sampai 30 hari, sampailah hari Minggu. Ini waktu terbaik untuk apa? Banyak-banyak berdoa. Ini masih Ramadan. Yang taste-nya itu, yang rasanya itu masih sama seperti pertama Ramadan. Jadi jangan bilang, tapi udah selesai Pak, Lailatul Qadar pun udah habis. Yang bilang siapa? Apa ada SMS ke HP Bapak bilangkan, udah Lailatul Qadar udah selesai kemarin malam 27? Gak ada kan? Karena seringkali kita lalai, abai setelah malah hari 27. Hari 28 abai udah. Terus fokus kita lebih ke sibuk. Kalau sibuk mudik, perjalanan pulang, gak apa-apa, itu ibadah. Jadikan itu ibadah. Jadi jangan fokus ke lebaran, itu yang sering saya bilang. Kalau fokus ke lebaran, kita gagal Ramadan. Tapi kalau fokus ke Idul Fitri itu ngambilnya di sini, di Ramadan ini. Karena Idul Fitri itu adalah peristiwa keimanan, suasana keimanan yang kita dapatkan pasca berakhirnya Ramadan. Jadi itu enggak bisa dikarang-karang. Ya, makanya benar, Idul Fitri itu bukan pakaian baru. Idul Fitri itu bukan makanan-makanan enak, bukan. Idul Fitri itu suasana keimanan yang baru dibagusin, baru dibenahin, baru dilurusin. Ibarat mobil baru tune up, baru bongkar mesin. Kemanapun dia jadi enak, hal-hal yang rusak dari mesinnya itu diganti dengan yang baru, itu Idul Fitri. Dan siap untuk berjalan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita dan menjadikan kita semua mendapatkan nikmat Idul Fitri. Tapi jika nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.